Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di WSB Racing Team. Di sini gua ada karbu PE 26 mm. Ini baru yang enggak ori sih. Tapi ini mau dipasang ke Mio kemarin yang warna biru yang borap 130 cc, klep standar. Kemarin kan pakai PE 28 ternyata terlalu boros. Sekarang ada karbunya yang PE26 atau yang lebih kecil. Gimana sih rasanya, gimana sih tarikannya, nampol apa enggak, terus gimana sih cara pasangnya, PNP apa enggaknya. Nah ini karbunya. Harganya ya ada kisaran 150.000, ada kisaran 200.000, ada kisaran 250.000, tapi kalau yang ini kisaran 150.000-an. Ini mau gua pasang di Yamaha Mio. Dan ini juga kayaknya bakalan gua pasangin filter udara. Kita pasang filter udara, tapi kayaknya muat sih ini ke lubang apa filternya ini. Ini ya kayak gini, walaupun apa ya, ini pas sih kalau kata gua. Nah ini kan tuh agak mencong kan, nanti mungkin bisa di repeat atau dikasih kleman lagi. Nanti kita pakein filter udara biar nggak ada suara srok 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 kayak gitu. Ini kita pasang dulu yuk. Nah ini posisi make PE 28 mm tuh. Yang kemarin mesinnya bersih juga, nggak ada apa namanya, nggak ada rembesan-rembesan. Kita pasang dulu ya. Untuk karburatornya setelan lamsangnya copot, jadi nggak mau lamsang. Soalnya kemarin pernya emang bukan per bawaan ini, jadi kayak apa ya, gua tambahin pakai per, tapi pernya kurang kencang jadi dia copot. Belgasnya ujungnya kalian putus, terus ini dibundel pakai benang, terus dikasih lem. Jarumnya gua biasa nyimpen itu di urutan nomor 3 dari atas, 1, 2, 3, jadi dia pas di tengah-tengah. Ini untuk standarnya, nanti kita coba cari yang enak. Kalau menurut gua di tengah-tengah ini udah pas banget. Tekniknya terlalu longgar ke sininya, jadi kita kasih ban dalam di sininya nih. Soalnya intake-nya terlalu longgar. Nih. Dikasih ban dalam biar enggak longgar. Dikasih ban dalam tuh. Nggak kelihatan ya. Jadi dia enggak longgar, jadi ngepres sama intake-nya. Sekarang kita pasang dulu. Nanti posisi terpasangnya kayak gini. Yang udah kepasang semua. Ini di setting sama abang gua ini. Joss pokoknya. Mantap dong. Kita hidupin. Sudah lama enggak ketemu.